mereka punya persepsi mengenai terapi urutan ni hanyalah ketika anak-anak kita berada dalam selepas lahir ataupun ketika mak-mak kita, mak dia tengah dalam pantang kan, masa tu yang mak bidan akan urut anak kan. So perception dia kebanyakannya begitu, walhal sebenarnya terapi urutan bayi tu banyak sangat kebaikan dia, kelebihan dia, bukan sekadar masa dalam pantang yang mak bidan buat tu. Dan dia sangat terbaik sekali kalau mak tu sendiri yang terapi urutkan anak dia, bukan orang lain. Sebab segala manfaat tu akan berlaku macam tadi lah, kita punya morning time, kita punya komunikasi, kita nak regulate dia hormones, kita nak bantu anak kita punya mental mental health, emotion dia, dia punya brain development, semua tu akan dapat kalau mak dia sendiri yang lakukan dia perubatan daripada anak. Okay, so antara kebaikan bila kita lakukan terapi urutan bayi ni, of course dia akan membantu ibu bapa untuk luangkan kualiti masa bonding time dengan anak kita. Masa itulah kita akan berkomunikasi dengan dia, kita akan ada kontak dengan dia, dia akan bercakap dengan kita. Kalau tak, bukan bercakap sajalah, maksudnya verbal atau non-verbal. So masa kita berkomunikasi, pegang dia, kita ada communication dengan dia, macam automatik, macam hormon-hormon yang happy, hormon-hormon gembira semua akan release tau. So bila hormon gembira banyak, macam dia akan effect, dia akan bantu baby punya brain, sel-sel dia untuk connected. So dari situ, sayang, dari situ dia banyak membantu lah untuk brain healthiness, the whole body punya wellness. Selain daripada itu juga, antara kebaikan dia lah, of course lah dia banyak melegakan masalah-masalah biasa untuk bayi. So sebagai contoh, kalau bayi yang selalu sesama, selalu batuk, selalu kebun perut, so terapi urutan bayi ni akan sangat-sangat membantu. So kat sini contohnya, kalau yang sayang, kalau bayi yang sesama, kita boleh start dengan untuk di tapak kaki, dada dan juga dia punya kawasan T-zone. Ya sayang. Sayang, so kita letak kat tapak kaki sikit macam ni, dan kita terapikan je, sebab dekat tapak kaki ni ada banyak sangat kita punya saraf-saraf yang berkaitan kan. Boleh buat juga dekat kawasan T-zone dia. Oh sayang, mari pegang sikit eh. Sebab dia punya hormon akan regulate dengan proper, dia akan membantu juga anak untuk tidur lena malam-malam, rasa sangat relax dan sangat tenang, insyaAllah.